Pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, kini membela klub sepak bola Tokyo Verde. Berapa gaji Pratama Arhan di Tokyo Verde saat ini? Tapi sebelum kita membahas itu, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kamu tidak ketinggalan info gaji sepak bola lainnya. Nama Pratama Arhan sedang ramai jadi pembincangan usai pernikahannya dan Azizah Salsa diumumkan pada publik. Pernikahan Azizah Salsa dan Pratama Arhan sendiri berlangsung pada hari Minggu, tanggal 20 bulan Agustus 2023. Dikutip dari BandungSuara.com, Azizah Salsa dikenal sebagai seorang selebgram dan putri dari politisi Andre Rosiade. Pernikahan antara Pratama Arhan dan Azizah Salsa berlangsung di Tokyo, Jepang. Saat ini, Pratama Arhan sedang bermain untuk tim Tokyo Verde di Jepang. Gaji Pratama Arhan di Tokyo Verde sebagai suami dari Azizah Salsa. Inilah perkiraan kisaran pendapatan Pratama Arhan dari kontrak dengan Tokyo Verde. Seperti yang diambil dari postingan di akun Instagram Transfer Liga 2, berikut adalah rincian estimasi pendapatan Pratama Arhan. Pendapatan per musim 500 juta, pendapatan per bulan 41 juta, pendapatan per minggu 11 juta, pendapatan per hari 1,5 juta, pendapatan per jam 64.000, pendapatan per menit 1.000 rupiah. Namun, sebagai catatan, angka di atas baru estimasi gaji Pratama Arhan di Tokyo Verde saat ini.